Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, kula nuwun. Assalamualaikum. Semoga dalam perjalanan hari ini, dalam perjalanan kita menuju ke Bukit Pengilon, kami kula nuwun, kita permisi dengan alam sekitar. Semoga kita diberikan keselamatan, diberikan perlindungan, diberikan kesehatan, kelancaran, semoga sampai di tujuan kembali ke rumah dengan selamat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Bismillah. Selesai. Yuk, kita Bukit Pengilon, 1, 2, 3. Yes. Ini lah Bang Yo. Jalannya lumayan enak ya. Jadi ini cor semen, jadi bukan bebatuan. Nah, mulai di area sini jalannya mulai bukan cor semen ya, melainkan ini pasir ya. Tapi kalau kalian kesini naik motor sih aman banget ya, dari parkiran mobil tadi kalian bisa langsung sampai ke Bukit Pengilon ya. Mungkin ini gak perlu parkir, gak perlu jalan kaki. Kita istirahat dulu. Ini parkiran roda 2 terakhir ya berarti ini ya? Parkiran roda 2 terakhir sebelum kita lanjut lagi ke kalau mau ganti jalan kaki. Mau lepas itu enggak? Lepas delman. Sesak ya? Istirahat dulu, istirahat dulu. Kita istirahat dulu sambil ngisis-ngisis. Ternyata hawanya panas guys di sini. Karena kita memang bukan di gunung, kita lebih tepatnya kita berada di bukit dan juga pantai. Jadi udaranya beda dengan di gunung. Bukan lokal. Kita jalan masih berapa lama lagi? Menurut prediksi? 5 menit. 5 menit sampai ke Bukit Pengilon. Jalannya berpasir, licin, berbatuan, dan banyak kerikil-kerikil, sangat berbahaya sekali. Harus hati-hati. Di sini ada toilet, tapi ya salah kadarnya begini ya toiletnya, biasa. Suara ombak sudah mulai terdengar dan juga sepertinya ada yang camping atau ada motor dari sana. Kita udah sampai mana ini? Sudah sampai. Sudah sampai? Oke, kita sudah
sampai Bukit Pengilon akhirnya. Ya karena ini malam-malam, pagi-pagi banget, jadi kita nggak kelihatan. Menu kali ini adalah Tom Yum. Di mana-mana Tom Yum, di gunung Tom Yum, di bukit Tom Yum. Adit lihat atas, Dit. Adit. Nah. Teretet. Apalah yang kita bawa hari ini? Dah. Nah, nih. Kelihatan jelas enggak kamera di sini? Aku takut mendadak. Kelihatan. Kelihatan cerah. Ya? Oke. Nah, jadi teman-teman yang suka kuliner atau makan, jadi saranku kalian beli tas seperti ini ya. Jadi ini karena di dalamnya sudah ada aluminium foil, jadi dia meredam bau. Karena kita bawa daging, kalau daging mendingan dimasukin ke semacam apa ini, Tupperware ya. Jadi biar nggak bau. Ini ada daging, daging slice. Terus yang suka makan telur, nah ini bisa bawa kayak gini. Ini aman, gak gampang pecah. Ada banyak, ada bisa nanti kalau kalian beli di toko-toko camping itu ada yang 4 biji, ada yang 6 biji, ada yang berbiji-biji. Nah, karena kita tidak punya nesting, kita bawa nesting yang tidak efisien. Nesting dapur. Ini apa ini, panci dapur. Ini gini aja nanti ini. Ini yang gede toh. Terus ini nanti. Terus bahan-bahan sayuran. Kali ini kita enggak makan nasi ya. Kita makannya mie. Mie burung dara. Ada jamur. Nah, ini bumbunya. Bumbu tom yum. Saya bawa kompor juga. Ini ada kompor juga. Kita punya 2 kompor. Dan jangan lupa gas. Karena tanpa gas kita tidak bisa makan. Oke, ini peralatan makan. Kita mempunyai 2 chef. Kita datangkan dari Lebanon dan juga Bangladesh. Menu kali ini adalah Tom Yum spesial dari Bukit Pengilon. Sambil menunggu matahari, kita mengisi perut dulu karena kalau di dataran tinggi atau di bukit, di pegunungan, jangan sampai perut kosong nanti masuk angin. Ya lebih bersih. Sudah mulai meracik tom yum. Chef, bikin chef kita coba dicicip dulu. Kita bikin apa namanya? Chef kita langsung dari Thailand. Dari Thailand. Habun khap. Wadikam. Patikap. Wow. Wah, tom yumnya sudah mulai diracik. Beda. Ada yang beda dalamnya. Yoi. Cepat-cepat. Hi, cepat-cepat kap. Wow. Top ya. Masukin ya, Bang. Top kita. Kap. Cingkau kap. Wow. Racikan Thailand. Kapung chong. Kapung chong. Kunci. Desir ombaknya udah kelihatan. Desir ombak di padang. Apa jawab itu?
Tapuncong. Ini rupanya sudah menyeduh kopi Big 60 ala barista Indra Prakoso. Smell is good. Ini apa sih? Wah, ini. Rich banget nih. Anjing rawon. Mantap. Gimana? Okay. Rasanya gimana? Kabun kak! Eh bukan deh! Kalau enak bukan kabun! Aduh aku break the karakter. Waktunya kita memasukkan daging slice beef. Wah, Bang Yok ngomong sambil ngiler kayaknya. Iya, slice. Wow, ini berapa kuintal dagingnya? Kita bawa 100 kintal. 1 ton. 1 ton. Eh enggak, 100 kintal. Mantap. Itu 1000 ton. 1000 kintal baru 1 ton. Untung. Ya? Perfecto. Dikasih mie. Enaknya. Enak. Wah, enaknya. Mantap. 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 Seru banget. Udah buru-buru pengen nyampe, pengen makan ini. No. Gak dapat sunrise bukan tujuan utama. Yang penting kita sampai sini dan bisa makan-makan bareng, menikmati alamnya indah. Spot foto selanjutnya. Tuh, ngantuk.